Sama ada dia betul mimpi atau tidak, satu. Ataupun mimpi ni, mimpi macam-macam boleh terjadi. Ya. Jadi riwayat itu merupakan riwayat yang tak boleh dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi apa yang kita buat ini adalah riwayat-riwayat yang boleh dipertanggungjawabkan secara ilmiah kerana apa? Allah sebut di dalam Al-Quran tadi, Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap perkara itu kita ambil perhatian dan kita jadikanlah apa yang kita belajar ini satu perkara yang kita aplikasikan dalam hidup kita bila kita nak membicara berkenaan dengan agama. Tuan-tuan, dan kita juga nak sebagai masyarakat kita lebih jeli berkenaan dengan perkara ini. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pada hari itu bila kita buat tanpa wudu, kita ambil daripada Sahih Bukhari. Tak ada siapa dalam dewan ini hari ini yang menolak Sahih Bukhari. Tak ada. Semua orang mengiktiraf kitab Sahih Bukhari dan semua orang dan para ulama hadis sekarang ini mengiktiraf penulis kitab ini sebagai salah seorang jago hadis. Kalau tidak, dia orang tak bagilah gelaran Bukhari kurun ini. Gelaran itu bukan dibagi secara percuma biasa-biasa, melalui usaha dia dan melalui pembuktian bahawa dia memang pakar dalam bab. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Yang kedua nanti saya akan sebut di hujung. Kita akan sambung pembicaraan kita. Kita dah habis Fatihah ni. Habis baca surah. Okay. Surah selepas Fatihah. Selepas itu kita akan turun ke rukun. Okay. Selepas membaca surah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhenti sebentar. Ada tuma'ninah. Nah, nanti kita akan baca, hari ini saya janji dalam email juga penjelasan dan sampaikan. Hari ini kita akan bawa satu hadis, dua hadis. Satu hadis yang bersifat fi'li. Apa dia hadis fi'li? Perbuatan Nabi. Bagaimana perbuatan Nabi itu kita jadikan sandaran berkenaan dengan sifat solat. Dan hadis yang kedua, kita akan bawa hadis qauli, bersifat qauli, ucapan. Ucapan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat solat daripada mula sampai ke salam. Selepas membaca surah, Rasulullah akan berhenti sebentar. Kita panggil apa? Berhenti sebentar. Tamanina. Dan mengangkat tangannya sambil bertakbir dan melakukan rukun. Mengangkat tangan seperti mana yang kita sebut, mengangkat tangan semasa takbiratul ihram. Saya ulang, takbiratul ihram tu angkat tangan macam mana? Okay. Setentang dengan dada, okay, antara bau setentang dengan bau, sorry, antara bau dan telinga atas. Okay. Now, masa takbiratul ihram hari tu, dia ada tiga keadaan Nabi buat kan? Sama masa dengan dia mengucapkan takbir, ataupun sebelum dia mengucapkan takbir, ataupun selepas dia mengucapkan takbir. Jadi, kita berhenti selepas baca surah, kita berhenti sebentar dan kita angkat tangan dan kita terus sujud. Kita terus rukuk. Rasulullah meletakkan tapak tangannya di lutut sehingga tenang. Sehingga tenang. Kita rukuk. Macam mana kita rukuk? Tangan, tapak tangan ke lutut. Selepas itu ratakan bahagian belakang badan kan, kalau kita mampu lah. Kalau kita mampu, para ulama membincangkan berkenaan dengan kemampuan ini. Kalau kita sebab ada orang yang tak mampu. Rasulullah merujuk kepada sesiapa yang tidak rukuk dan sujud dengan sempurna sebagai pencuri yang mencuri dari solatnya. Dan yang keempat, ini penting, Rasulullah melarang membaca Al-Quran semasa rukuk dan sujud. Nah, tadi kita beritahu, kita bincang sikit apa yang dimaksudkan tak boleh baca Quran. Kalau dia nak baca doa yang ada dalam Quran dia. Kan, kita nak sujud di tempat mana kita diminta banyak berdoa? Sujud. Nah, ada satu tempat lain, okay. Ada satu tempat lain kita digalakkan berdoa semasa solat, nanti kita beritahu. Dan dan juga azkar di dalam rukuk. Ya, penyelaras dia dah foto step ni. Dia dah. Sebab masih ada yang tak dapat kitab kan. Saya janji kitab tu sebelum Ramadan, insya-Allah. Yang tak dapat lagi saya akan bagi sebelum Ramadan. Azkar di dalam rukuk ini, saya ada nak sebut satu benda tuan-tuan.
Ustaz Husin ni, tuan-tuan sekenal kan? Ustaz Husin ni. Ini orang yang amanah dengan agama, tuan-tuan. Amanah dengan apa yang disampaikan berkenaan dengan agama. Kalau tuan-tuan tengok di dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari terutamanya, Sahih Muslim terutamanya, bacaan semasa rukuk ni, Subhana Rabbiyal Azim. Kan? Dia ada tambahan wa bihamdihi. Kebanyakan hadis-hadis sahih tak ada. Di dalam Al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim tak ada. Jadi Husain ni dia ceritakan dalam kuliah dia, dia kata itu yang disampaikan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, penambahan wa bihamdihi ni ada di dalam hadis hasan. Tapi dia kata masa dia sampaikan tu ilmu dia kurang. Ya, ilmu kurang. Tapi bila dia jumpa dan terbukti bahawa ada penambahan wa bihamdi dengan riwayat yang hasan, maknanya boleh diamalkan, boleh dijadikan sebagai sandaran hukum, dia pun pergi tempat-tempat yang dia mengajar, dia beritahu orang. Ini orang yang amanah dengan agama, amanah dengan ilmu agama. Maknanya kita mengakui sebelum ni ilmu kita tak sampai ke situ. Dan Dr. Rati juga lah, pernah masa dia baru balik dulu, orang baru balik dapat PhD semua. Saya ingat dia cerita dia pergi kuliah di sebuah masjid di seberang, seberang Perang. Orang tanya dia berkenaan dengan bab sapu muka. Dia kata tak ada lah, selepas solat kan. Selepas tu orang bawa, orang kata ada ni dia dalam Al-Azkar, di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dia boleh dapat di Malaysia sekarang, kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ada terdapat hadis menceritakan berkenaan dengan sapu muka ini. Dia tak ada, dia tak ada ilmu masa tu tertampak itu. Jadi dia tak jawab lagi, dia tak apa, balik buat rujukan. Bila dia buat rujukan, dia kata, kalau kita tengok kitab Al-Azkar itu, riwayat-riwayat hadis di dalam kitab Al-Azkar semua disertakan dengan kedudukan hadis itu, sama ada hadis itu sahih, hasan. Tapi dia kata ada beberapa hadis di dalam Al-Azkar tak ada rujukan itu. Dan salah satu hadis adalah berkenaan sapu muka ini. Jadi dia orang yang ada kitab-kitab yang hebat di rumah, dia buat rujukan langsung. Dia kata hadis itu bila dirujuk kepada kitab yang asal, hadis itu sebenarnya hadis yang dhaif. Jadi orang yang begini tuan-tuan, dia tak tahu, kita okey, kita tunggu dulu dia jawab. Orang yang amanah dengan dia. Jadi kita nak ingatkan di sini, azkar di dalam rukuk ini ada beberapa macam, dan penambahan wa bihamdi juga datang dengan riwayat yang hasan. Saya tak sekolah berapa bacaan itu semua, tuan-tuan boleh baca sendiri lah dalam buku itu. Kepada yang baru datang, siapa nak tempah, siapa nak pesan buku ini tentang sifat solat Nabi ini, $8 insyaAllah. Masih boleh buat pesanan lagi. I'tidal, bacaan semasa bangun dari rukuk. Nabi baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Now, kalau tuan-tuan baca hadis-hadis yang sahih dalam hal ini, imam baca sami'allahu liman hamidah, makmum baca ke tak? Kalau kita pergi Mekah, selalu kita dengar bila imam sami'allahu liman hamidah, kita dengar kadang-kadang apa tarawih daripada Mekah kan, secara langsung di Malaysia, imam sami'allahu liman hamidah, dia punya Bilal dengan kita, Rabbana walakal hamd. Ya. Tetapi Al-Albani dia ada pendapat yang berbeza dalam hal ini. Dia kata makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah. Sebab dia menafsirkan hadis. Jadi di sini ada perbezaan dalam bentuk isyarat dan untuk memahami hadis itu. Saya sebut dari itu bahawa hal-hal perbezaan pendapat yang berbentuk isyarat kita akan sebut dan kita berlapang dada. Kecuali orang yang dia ni ada hadis, dia ni tak ada hadis, itu kita tak mahu. Nabi mengangkat tangan semasa i'tidal. Kita bangun daripada rukuk, kita angkat tangan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan secara mutawatir. Maksud mutawatir di sini ramai riwayat lah. Yang meriwayatkan hadis ini banyak dan mustahil berlaku penipuan. Tempoh masa berdiri adalah selama tempoh masa rukuk. Ini dalam banyak hadis. Tempoh masa kita berdiri semasa i'tidal lebih kurang lama masa kita. Begitu juga masa sujud. Tempoh dia lebih kurang lah. Bukan tempat ambil tengok jam. Tapi lebih kurang
tempohnya sama, mas. Sama lama. Berdiri tegak dengan meluruskan tulang belakang.